Selamat datang. Kali ini saya akan berbagi tutorial kode lagu Blink yang Blink 182 yang berjudul Carousel. Sebelum masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sekarang kita langsung masuk ke tutorialnya. Untuk di lagu Blink ini ada 3 bagian chord. Yang pertama intro, verse, lalu chorus. Untuk chord intronya kita mulai dari C yang di genjreng senar 3 2 3-2, terus ke 4 sambil kelingking kita tekan dari C. Terus naik ke G. G biasa, terus kelingking kita tekan di senar 4 di fret 3 dari C. Kelingking lepas, terus telunjuk kita tekan di senar 4 di fret 2, kelingking telunjuk lepas. Terus senar 5 di genjreng sama senar 4. Senar 5 aja, maaf. Terus senar 4 petik. Tulangin dari C. Selanjutnya kelingking kita ke senar 3, senar 4 di fret 3. Yang di genjreng senar 3. Maaf, senar 4 sama senar 3. Terus ke F. Senar 1, senar 6 di fret 1. Ditekan sambil di petik. Terus selanjutnya tekan di kelingking kita di senar 4 di fret 3. Terus ke fret 2. Terus lepas ke senar 5 fret 2. Fret 2, terus ke fret 3, senar 4 lagi, balik lagi ke C. Terus selanjutnya di C lagi. C untuk genjrengannya. C. Terus ini kita tekan di senar 4 di fret 3. Terus genjreng ke bawah. Terus ke G. Kali ini kita tekan di senar 5 di fret 3. A.
minor, cuman jari manis kita dilepas. Terus lilin kita tekan di senar 4 di fret 3. Terus ke F. F-nya seperti ini. Jadi senar 2 di fret 1, senar 2 di fret 1, senar 3 di fret 2, senar 5 sama 4 di fret 3. Itu lagi dari awal. Intro genjrengannya masih sama, chordnya C, G, A, F. Selanjutnya di genjreng bolak-balik. Kita ulangi dari awal intronya. Masuk ke bagian yang first. Chordnya masih sama, C, G, A minor, F. Untuk kejaringannya juga itu untuk bagian yang first-nya. Selanjutnya masuk ke bagian yang chorus. Untuk bagian yang chorus, chord-nya dari C lagi. Bagian yang chorus, chordnya C, D minor, G, F, C,
lagunya seperti ini. Jadi untuk bagian chordnya itu aja, intro, verse, sama chorus. Terus chord intro sama verse sama, yang berbeda hanya di chord chorusnya aja. Sekian dari saya, jika video ini membantu, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.